Aduh. Kenapa kids menangis? Lahir. Kids ngomong apa sih? Sumi nggak bisa dengar nih. Lahir. Aduh. Sumi belum bisa dengar. Lahir. Sakit. Keras sekali, tapi Sumi belum dengar. Maaf, bukannya belum dengar, tapi Sumi nggak jelas kids ngomong apa. Lahir. Aduh, Sumi jadi tambah bingung. Kids ngomongnya pakai bahasa baru sih. Oh, kalau begitu, sebentar ya. Kids tunggu di sini. Ayolah. Sumi jadi bingung. Kids punya bahasa baru. Sumi harus ajak Mondi biar Sumi tahu artinya. Masa sih Sumi? Masa kids punya bahasa baru? Iya Mondi. Sumi gak bisa mengerti bahasa kids yang baru. Habis kedengarannya seperti bahasa makhluk planet. Ah, kita kan juga makhluk planet. Planet bumi. Oke deh kalau begitu. Mondi ada ide sekarang. Mondi pasti bisa mengerti bahasanya kids ya? Tenang saja, Mondi pasti bisa mengartikannya. Nih, lihat. Mondi punya alat baru. Alat apa itu? Ini alat yang membantu biar kita bisa tahu bahasa baru kids. Oke deh, kita berangkat sekarang. Ayo. Hai kids, Sumi datang lagi nih. Kali ini Sumi pasti tahu bahasa baru kids karena Mondi bawa alat baru. Mondi dengar sendiri kan, kids bahasanya aneh. Wah, betul juga. Oke deh, Mondi ada ide. Mondi akan pakai alat ini di telinga. Hai kids, kenapa kamu? Gimana Mondi? Kamu tahu apa artinya? Tenang. Kids bilang dia sariawan. Kids, habis makan bawang Sumi, jadi mulutnya bau. Bukannya dari jalan, tapi gigit sakit. Ide Mondi berhasil kan, Sumi? Kids, bisa bahasa kita lagi ya, Mondi? Mari, Mondi memang pintar. Sudahlah, kids. Nggak usah malu-malu kalau mulut kids sedang bau karena sakit gigi. Pasti kids malas gosok gigi. Enggak, kids rajin gosok gigi setiap hari. Mungkin kids gosok gigi cuma satu kali sehari. Enggak,
Kids lagi gagal gigi dia lagi. Kok aneh? Kalau Kids rajin gosok gigi, seharusnya nggak sakit gigi. Ah, Mondi ada ide. Pasti Kids suka makan yang manis-manis. Enggak. Kalau begitu, Kids suka makan yang panas dan yang dingin ya? Enggak juga. Kids selalu menjaga kebersihan gigi dan gak suka makan yang dingin dan panas. Jadi bingung nih. Tadi habis makan awal, tiba-tiba gigi Kids sakit. Terus keluar darah. Hah? Berdarah? Wah, Mondi ada ide. Ayo kita bawa Kids ke dokter. Tunggu dulu, Kids belum selesai cerita. Mondi, dengarkan dulu kalau Kids bercerita. Oke. Waktu Kids bersihin pakai sabun tangan, Kids merasa gigi Kids ada yang hilang. Makanya Kids mencarinya di rumah demet. Oh, jadi sekarang Kids ompong ya? Kids ompong ya? Tuh kan, kalian jadi muntah lawakan Kids. Maaf. Begini Kids, sepertinya Mondi ingat kalau gigi anak kecil memang harus tangga karena tumbuh gigi yang baru, yang lebih kuat. Kalau nggak salah, gigi anak kecil mengandung susu, begitu? Bukan mengandung susu, Sumi, tapi gigi susu. Maksudnya juga begitu. Jadi nanti gigi Kids bakal tangga semua. Waduh, kok jadi tambah keras nangisnya? Sudah leh, begini saja. Mondi ada ide. Bagaimana kalau kita ke rumah Rabi? Mondi ingat, Rabi punya buku yang bercerita tentang gigi. Sumi juga pernah membacanya. Ayo Kids, biar Kids tahu tentang gigi. Tapi Sumi pulang dulu ya. Nanti Sumi menyusul. Oke deh. Stop, Kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis karena Kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Gosok gigi.
halo adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Kids masih sakit gigi? Sudah enggak. Tadi katanya sakit. Tadi sakit karena giginya baru copot. Sekarang udah gak sakit lagi. Tapi kenapa? Kids kan udah rajin gosok gigi dan merawat gigi dengan baik. Kenapa gigi Kids copot juga? Sekarang begini saja. Kita pelajari bersama-sama pelajaran tentang gigi. Mengapa gigi Kids tanggal padahal sudah dirawat dengan baik? Tenang saja, tidak perlu sedih. Karena Kids masih anak-anak, berarti gigi yang dimiliki Kids adalah gigi susu. Nih, lihat. Ini adalah gambar gigi susu. Gigi susu ini hanya bertahan sampai anak-anak berumur 5-6 tahun. Setelah itu, gigi susu akan tanggal satu persatu. Tapi jangan takut, gigi yang tanggal tadi akan segera digantikan dengan gigi yang baru, yang lebih kuat. Dia ada ide. Gigi pengganti tadi namanya gigi dewasa kan? Betul sekali. Tapi gigi Kids ompong. Kids jadi gak keren lagi dong. Nah, begini saja. Kids, tenang saja. Bagian yang ompong tadi gak akan lama kok. Sebentar lagi akan tumbuh gigi yang baru. Terus, bagaimana supaya gigi yang copot tadi bisa segera tumbuh lagi? Mondi ada ide. Kalau yang copot di atas, harus dibuang ke bawah. Kalau yang copot di bawah, harus dibuang ke atas atap rumah. Pasti gigi yang copot tadi akan segera tumbuh. Memang begitu, Rabi? Itu tidak benar. Itu hanya kebiasaan orang-orang dulu yang belum mengerti ilmu pengetahuan. Jadi, bagaimana dong biar gigi yang copot tadi cepat tumbuh? Dia ada ide. Kita harus banyak-banyak makan tulang. Kalau kalsium dalam tubuh kita bagus, maka gigi kita yang tanggal akan segera tumbuh kembali. Kalsium itu apa? Kalsium adalah zat yang sangat dibutuhkan tubuh untuk pembentukan tulang di dalam tubuh, termasuk pembentukan gigi. Oh begitu. Lalu dari mana Kids bisa mendapatkan kalsium itu? Mondi ada ide. Kali ini Mondi pasti benar. Kalsium kan banyak terdapat dalam susu, ya kan? Betul sekali. Kalsium banyak kita peroleh dalam susu. Wah, kalau minum susu sih itu kesukaan Kids. Kata Mama, minum susu itu bagus untuk kita. Mondi ada ide. Minum susu kan bukan cuma untuk tulang. Iya, susu memang banyak gunanya. Selain untuk pembentukan tulang, susu juga mengandung banyak vitamin dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan dan menjaga agar tubuh kita tidak gampang terserang penyakit. Yeay, Mondi pinter kan? Wah, Mondi keren. Iya dong, Mondi. Kalau begitu, Kids pulang dulu ya. Kids mau banyak-banyak minum susu, biar gigi Kids cepat tumbuh. Nah, begini saja. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan gigi dengan menggosok gigi secara teratur dan jangan suka makan makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin ya. Beres deh. Dah Mondi, dah Rabi. Sampai ketemu lagi, Kid. Mondi ada ide. Pergi dulu ya. Baiklah. Tapi Mondi juga jangan lupa gosok gigi dengan teratur. Biar gigi tetap kuat. Oke. Nah, teman-teman di rumah,
masih bingung kenapa gigi kalian kok copot padahal sudah dirawat dengan baik. Pasti pengalaman Kids tadi sudah menjawab pertanyaan kalian. Nah, begini saja. Jangan cemas. Gigi kalian pasti tumbuh lagi. Nah, ini punya Holly. Terima kasih. Ini punya Happy. Terima kasih juga. Kids pulang. Ada Happy ya? Halo Kids. Kamu dari mana Kids? Dari belajar sama Rabi dan Mondi. Oh ya? Belajar tentang apa? Belajar tentang gigi. Oh, Happy tahu. Pasti gara-gara gigi Kids ompongnya. Oh ya? Kids ompong ya? Kenapa ditutup mulutnya? Oh, Happy tahu. Kids pasti malu ya. Kids pasti malu diledekin. Ompong, ompong, gigi ompong tukang bohong. Ya kan? Kenapa harus malu? Kalau gigi susu kita copot, itu justru bagus. Karena akan diganti gigi yang lebih kuat. Rabi pasti sudah menjelaskan semua itu. Iya sih, tapi Kids masih malu. Ya gak apa-apa, paling-paling 1-2 hari Kids malu. Selanjutnya pasti Kids akan terbiasa. Iya Kids, Happy juga pernah begitu. Happy nangis heboh banget. Lalu Mama kasih tahu, Happy jadi gak khawatir lagi deh. Kak Holly juga pernah ompong kok. Yang penting sekarang Kids tetap menjaga dan merawat gigi Kids secara baik. Dan jangan lupa minum ini. Wah keren, Kids dibeliin susu ya? Iya, biar gigi Kids cepat tumbuh. Kebetulan sekali, susu Kids sudah habis. Tadi juga Rabi yang bilang supaya Kids banyak minum susu. Biar tubuh Kids punya banyak kalsium untuk pembentukan gigi. Sip lah, itu baru anak hebat. Sudah deh, Kids mau bikin susu dulu ya. Dadah. Protein, mineral, juga kalsium. Semua
Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama, dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Arah kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Bobby. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Hudson Siana Kristi Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tano dan Om Jarod. Welcome to the